Zumba bareng Mbak Lala dan pegawai lainnya, cara Nagita perlakukan anak buah mendadak ramai disorot. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Klik juga tombol lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Selain cantik, wangi, dan baik, Nagita Slavina juga dikenal begitu dekat dengan para pegawainya di rumah maupun di kantor. Tak lagi terlihat seperti bu bos dan karyawan, Nagita kerap terciduk memperlakukan mereka bak besti sendiri. Seperti yang terlihat baru-baru ini, Yuba bareng Mbak Lala dan para pegawai Rans lainnya, sikap dermawan istri Raffi Ahmad itu kembali disorot. Usai Yumba, Nagita mengungkap jika ia akan membayar semua pengeluaran. Selain itu, Nagita juga meminta agar menyiapkan properti untuk Yumba seperti speaker dan lain-lain. Kalau gue ikut, ya gue bayarin. Kalau nggak, lo pada patah. Kalau gue ikut, gue bayarin semua. Melihat sikap bu bos Rans Entertainment ini membuat semakin banyak orang berharap agar bisa bekerja di bawah naungan Raffi Nagita. Selain terlihat enak, Raffi Nagita juga tak pernah rewel dengan jam kerja karyawannya asalkan semua pekerjaan beres. Nah, buat kalian yang pengen tetap up to date dengan semua berita terbaru dari Rans, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.